Have you seen him? Yeah. Selfie. Take a selfie. How are you? Good. Good, and you? Very good. Where are you from? Germany. Germany. Oh yeah. Yeah. What do you feel stay in Bali? It's crazy. It's crazy. So. Halo semua guys, welcome to Bali, back again to channel Junot RRTP Information and Holiday Channel. Channel Junot RRTP, everyday is holiday. Today hari ini channel Junot RRTP akan mengajak semua guys bervirtual tour dan jalan-jalan sambil juga mengupdate situasi dan suasana terbaru dari kawasan wisata populer Ubud Bali. Tepatnya hari ini kita akan bervirtual tour dan mereview suasana dan kondisi terbaru dari wisata populer Monkey Forest Ubud Bali. Dan sekarang kita sudah berada di kawasan dari Jalan Monkey Forest. Inilah situasi dan suasana terbaru dari kawasan Jalan Monkey Forest Ubud Bali. Oke, sebutkan. Jadi Bali belakangan ini itu memasuki musim hujan dan berbagai wilayah di Bali juga mengalami hujan yang cukup deras, sebutkan. Jadi beberapa wilayah di Bali juga mengalami kebanjiran seperti kawasan dari Karangasem, Jemprana dan juga Tabanan itu mengalami yang banjir yang lumayan parah sebegaskan, dan ada beberapa longsor juga, jadi longsor di kawasan Karangasem dan juga beberapa kawasan di Bangli sebegaskan. Oke sebegaskan, jadi kita akan lihat suasana terbaru dari kawasan Monkey Forest Ubud Bali. Jadi kita akan masuk dan ambil tiket parkir terlebih dahulu, nanti kita akan masuk menuju ticketing area untuk membeli tiket masuk ke kawasan dari Monkey Forest Ubud Bali ini sebegaskan. Jadi untuk tiketnya sendiri ataupun tiket parkir itu Rp2.000 dari 3 jam pertama ya untuk sepeda motor, dan Rp5.000 untuk 3 jam pertama untuk mobil. Jadi kita akan parkir sebelah kiri kita ini, nanti kita akan lanjut masuk ke area lobby ataupun area ticketing dari Monkey Forest Ubud Bali ini sebegaskan. Oke sebegaskan, yang baru bergabung jangan lupa ya dukungannya dengan cara like-nya, komennya, subscribe-nya dan komennya. Jadi terima kasih untuk yang sudah memberikan supportnya, juga kritik dan sarannya, terima kasih banyak juga buat memajukan channel Junot RRTP semakin maju dan berkembang. Oke, kita akan lanjut lagi. Tadi kita sudah dapat parkir dan kita akan lanjut menuju kawasan dari ticketing area di depan sana, tepat di kawasan lobby. Jadi terlihat suasana di sore hari ini, sebegaskan ini jam 3 sore itu ramai sekali kawasan Monkey Forest Ubud Bali. Kita akan lanjut dan kita akan beli tiket. Dan informasi dari website dari Monkey Forest juga untuk tiketnya sendiri itu wisatawan internasional ataupun mancanegara itu Rp80.000 untuk dewasa ya, jadi Rp60.000 untuk anak-anak, jadi untuk domestiknya Rp60.000 dan Rp50.000 untuk anak-anak, dan kalau KTP Bali ataupun domestik KTP Bali itu Rp30.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak sebutkan. Jadi ada beberapa perbedaan untuk tiketing, jadi kita akan masuk dulu, kita akan memastikan tiketnya karena saya juga warga Bali, nanti kita akan tunjukkan KTP Balinya apakah masih promo untuk KTP Bali ataupun domestik KTP Bali. Kita akan lihat suasana dan juga harga tiketnya sebuaskan. Yeah. GoPro mounted baseball hat. Yeah. Hello. Hello. Does it look red?
Satu orang, Mbak. Berapa? Satu orang. KTP Bali, mana ya? Ya. Ya, terima kasih. Oke, sobat, jadi masih ada promo untuk KTP Bali ataupun domestik Bali itu Rp30.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak, sobat. Oke, kita akan lanjut, kita akan masuk ke kawasan dari Mangkipores Subudini dan kita akan lihat suasana dan situasi terbaru dari kawasan Mangkipores. Nampaknya hari ini, di sore hari ini, walaupun cuaca agak mendung, tapi tidak menyurutkan untuk para wisatawan berkunjung ke kawasan dari Mangkipores Subudini, sobatkan. Ini berapa ada event-event ataupun juga acara dan juga peringatan-peringatan saat memasuki kawasan dari Mangkipores Ubud Bali ini, sobatkan. Oke, kita akan lanjut dan kita akan scan tiket di sini untuk masuk ke kawasan dari Mangkipores Ubud Bali. Oke, sobat, jadi informasi sedikit tentang Mandala Wisata Wenarawana atau Ubud Mangkipores ini. Alamatnya, lokasinya berada di Jalan Mangkipores, Desa Padang Tegal, Ubud, Gianyar, Bali. Jika Anda berangkat dari salah satu tempat wisata populer di Ubud seperti tempat wisata sawah Terasering Tegalalang, maka menuju ke wisata Mangkipores Mandala ini akan menempuh jarak 11 km dengan perkiraan waktu tempuh sekitar 30 menitan, sobat gaskan. Jadi apabila Anda berangkat dari tempat wisata Garuda Wisnu Kencana menuju Mandala Wisata Wenara ataupun Mangkipores ini akan menempuh jarak sekitar 40 km atau perkiraan waktu tempuh sekitar 1 jam 50 menitan, sobat gaskan. Jadi kalau dari Bandara Igusti Ngurah Rai ya sekitar 1 jam 40 menit juga ya, ataupun dari Kuta sama seperti dari Bandara Igusti Ngurah Rai sekitar 1 jam 40 menitan. Dan juga kalau dari Kota Denpasar itu sobat gaskan bisa paling kurang lebih ya itu 1 jam 30 menit kalau menuju kawasan dari Mangkipores ini. Jadi kalau sobat gaskan menginap di seputaran Ubud jadi akan lebih dekat ya, kemungkinan dari 20 menit sampai 30 menit sobat gaskan sudah sampai di kawasan wisata populer Mangkipores ini, sobat gaskan. Oke, di sobat gaskan, jadi di sini juga ada monkey selfie. Jadi di sini sobat gaskan bisa berselfie ya dengan beberapa monyet-monyet ekor panjang di sini, sobat gaskan. Jadi di sini untuk monkey selfie dipungut biaya dari Rp10.000 hingga Rp50.000, sobat gaskan. Jadi untuk membeli makanan sambil juga selfie, jadi nanti akan dibantu oleh penjaga di sini ya. Jadi nanti semuanya dikasih makan seperti di depan kita ini.
jadi nanti akan terlihat seperti selfie ya, yang sangat populer di Instagram ya, jadi sangat viral di sosial media, terutama di Instagram sebagian. Dan ini adalah tempat ataupun stand dari pembelian untuk mangsi selfie ini. Video ya.
Hello. How are you? Good. Yeah, and you? Very good. Where are you from? Germany. Germany. Oh yeah. All of Germany? No. No? England. Yeah. Football. Football. Famous football. German. England. Football. Yeah. Yeah. Football. Yeah. Where do you stay? Tabanan. Tabanan? After Tanah Lot, no? Far? Yeah, it's far. Like 30 minutes from Tanah Lot. Yeah, 30 minutes. But for the weekend we are staying here in the Puji. Puji yourself? Yeah. Yeah. Where, what do you feel staying in Bali? It's crazy. It's crazy? It's totally different than what we used to have. Yeah. Yeah, and Ubud to culinary and
ceremony, you know, culture. Yeah. Yeah, Ubud culture in the Uluwatu, Uluwatu Canggu in the beach, famous beach here. Yeah. Yeah. And Canggu popular, in the popular tourism and now Canggu, yeah. We go to Canggu. Yeah, Canggu. Good nights out. Yeah, because a big beach club and restaurant famous in Canggu. You from here? From S Bali in the Karangasem. Oh, okay. Karangasem, you know. Yeah, famous tourism in Karangasem, Taman Ujung, water village. Okay. Yeah, water village. Nice. Yeah. And Tirta Gangga, you know Tirta Gangga in the Karangasem. Yeah, water village or all water village. Yeah. Yeah. In the mountains maybe, in the mountain Agung. Yeah. Nice to meet you. Yeah. My name is Junot. What's your name? Neela. Neela. Yeah. And you? Tegan. Yeah. Nice to meet you. Nice enjoy meet you. Holiday? Yeah. Holiday in Bali. How many days? We are like from a volunteering program. A program? So, study? You study? PMGY. PMGY? Yeah. Oh, yeah. So I'm here for 2 months. It's 2 months? Yeah. Yeah, nice to meet you. Enjoy in Bali. Okay, take picture. No? Take picture. Thank you. Yeah. Ready? One more. Thank you. You're welcome. Have a nice day. Have a nice day. Okay, thank you. Thank you're you. Welcome. Hello. Careful. Yeah. Hello. Hello. Skateboarding. Yeah, skateboarding. Yeah.
very smart. Something plastic in his mouth. Yeah. Sorry. Yes. Thank you.
Oke, semoga sekian. Jadi begitulah situasi dan suasana terbaru dari kawasan wisata populer Ubud Bali, tepatnya di kawasan dari Monkey Forest Ubud Bali. Terima kasih semoga sekian sudah mendukung dan komen dan juga like dan share video-video channel Junor TV ke teman-teman dan sahabat kalian. Sampai jumpa di tempat-tempat wisata lainnya ya, video-video tempat wisata dan tempat-tempat populer di Bali. Salam kasihkan dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.